Astagfirullah. Wah, ini sayang sekali, guys. Wah, ini udah ambrol, ini efek air hujan. Masjid ini enggak diisi, bocor sedikit-sedikit langsung jatuh ke bawah. Ini speakernya masih ada tuh, masih utuh. Jam ada jam. Jamnya ngaco, ini udah tahun juga. Itu masih ada Al-Qur'an. Ada Al-Qur'annya di sini. Ini sayang sekali. Sayang sekali ini makan rayap. Ini di atas ada lampu. Lampunya sajadah. Masih ada lebah. Ada lebah. Itu masih ada air minum. Ini apa ini? Sajadah. Ini sangat sayang sekali ya. Dan kita tergugah ya begitu ngelewat, dan ini udah acak-acakan pelataran. Kita tanya informasi ke warga sekitar juga sih. Dan emang betul ini tidak aktif, Lan. Ini sayang sekali, pas begitu melewat saya mau mencoba beristirahat, melihat dari pelatarannya udah banyak ditumbuhi tumbuhan liar. Pas waktu dicek ke dalam emang masih dinding kosong. Dan tadi mengenai warga sekitar, kita mencoba mencari tahu bahwa masjid ini aktif atau tidaknya, dan ternyata banyak sekali cerita yang sangat menyedihkan, hati yang ya tidak enak lah gitu ya, bagi para pendengarnya. Seperti setiap malam ada aktivitas yang mabuk, terus ada yang bawa perempuan juga, itu udah parah, kelewatan sekali sih. Tadi saya dengar ada kata maksiatnya, memang dipakai apa, Pak? Mabuk-mabukan. Oh, orang berantem. Malah pernah ada di masjid, orang, ya katalah, hubungan badan di masjid. Kita bakal coba seperti apa ke dalamnya. Kita bakal masuk, jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share. Oke, kita masuk. Nah, teman-teman, ini lihat, udah banyak tumbuhan liar jalannya. Ini udah ditumbuhin, ini udah nggak ya. Udah susah ya. Nah, kata si bapak itu di warung ini, Lan. Ini warung ini. Di sini bekas ada banyak minum-minuman terlarang di sini nih. Ini sayang sekali, itu sangat disayangkan. Ini masjid harusnya menjadi tempat ibadah. Kita asal gimana? Kita seumur umur baru lihat sih masjid yang tidak aktif, nah, yang terbengkalai. Lihat banyak komik, Lan. Ini lihat mabuk-mabuk. Ini komik, ini mabuk-mabuk komik, ini gila nih orang. Bisa masuk ke sini ya, kita lewat pintu utama aja, Lan. Kita bakal coba masuk. Jadi kita tembus tadi ke lewat sana juga. Lihat. Nah, nama masjid ini, menurut spanduk yang terbentang tadi, nama masjidnya Masjid Darussalam. Sayang sekali. Oh, ini tanahnya juga ada ini nih. Skip ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum, oke. Ini sayang sekali, ini harusnya ini jadi tempat parkir nih. Ini pelatarannya luas tuh. Sebelah sini kan, betul? Betul. Ini harus dibabat. Udah jadi rerumputan liar, ini kosong kayaknya. Kalau tanamannya, kalau dilihat dari segi tanaman, kayak gini udah tumbuhan paling berapa? 5-10 tahun ya? Ya, betul. Wah, udah lama. Udah guluduk, guys. Udah terbengkalai. Lewat lihat. Pinggir, lihat atapnya. Kita buka di sini, ini nggak bisa. Ini sangat disayangkan sekali ya, masjid. Masjid sebagus ini tak terawat. Harus terbengkalai nih. Kita nggak pegang jalannya, nggak bisa. Jadi kita tergugah. Oh, ini WC-nya nih. Yang tembus ke warung tadi, Lan. Kalau buat masuk ke dalam, kayaknya kalau meskipun ini masjid kotor, tetap gak enak juga ya? Gimana harus buka? Kita buka alas kaki juga, kita punya adab. Meskipun di tempat kotor juga, Lan, buka dulu di situ. Jika buka dulu. Assalamualaikum. Wah, ini sayang sekali, guys. Wah. Ini udah ambrol, ini efek air hujan. Masjid ini gak diisi. Bocor sedikit-sedikit, langsung
jatuh ke bawah. Ini speakernya masih ada tuh, masih utuh. Ada jam. Jamnya ngaco, ini udah mati. Wah, ini sangat disayangkan sekali. Oke, kita bakal sambil bawa sendal. Oh, sendal nyala. Buat disimpan situ. Oke, belakang lihat. Ini udah banyak serangga balaba, ini udah pada hitam gini lah. Ini udah bang tahun-tahun nih. Biasanya kalau warna hitam gitu, campur sama debu juga. Ini mimbarnya juga udah debunya nih, udah banyak nih. Kacanya tapi masih bagus. Kita ke ruangan belakang. Kayaknya itu ada seperti peternakan itu tuh. Peternakan lebah, itu tempat menyimpan Al-Qur'an. Kita duluan takut ada. Ini apa ya? Lampu-lampu. Di sini enggak ada Al-Qur'an. Oh, ini ada Al-Qur'an, lihat ini, Lan. Udah dimakan rayap, Lan. Oh, ada sarang laba-laba, sarang tawon juga. Itu masih ada Al-Qur'an. Ada Al-Qur'annya di sini. Ini sayang sekali. Sayang sekali ini makan rayap. Ini di atas ada lampu. Lampunya sajadah aja. Mas, ada lebah. Ada lebah. Itu masih ada air ini. Ini apa ini? Sajadah ini di sini. Ini masjid kalau dirapiin bagus tuh. Itu masih ada sisa karpet yang masih menggulung. Ya. Satu roll. Oke. Ini harus dibersihkan di sini, Lan. Wah, ini belakangnya ini bagus sekali pemandangan. Ya. Ini halaman belakangnya lah. Ini peternakan madu deh nih. Iya, ini madu nih. Ada box. Mungkin di belakangnya sambil apa ya? Mencari sambil usaha ya, ada yang usaha nih. Ternak lebah kelanceng. Ya. Banyak sekali ini kalau digitu-gitu masih ada lebahnya, guys. Ada, lihat ini saya percaya sekali teman-temannya. Wah. Lan, itu lah, kita masuk sini lah, coba. Ini kayak di belakang, di sampingnya itu kayak rumah, tapi ini masih nyatu. Masih nyatu. Ini kita kayak pendopo. Dulu, kita sisir sini dulu lah. Oke. Okay. Oh, ini tempat. Itu WC. Toilet. Ini tempat wudhu di sini. Oh, tempat wudhunya di sini. Ini WC-nya, ini tempat wudhu lagi di sini. Tuh. Oh, ini ada lagi ya, tempat air ini, sayang sekali terbengkalai. Teman-teman tuh. Ini terkunci rapat. Ini hampir jam 3 ya lah. Nanti kita coba lah adan di sini ya. Kita coba memandangkan adan di masjid terbengkalai. Oh, ini ada. Ya, kayaknya ini rumah buat tempat yang bersih-bersih masjid ya. Ini buat rumah marbotnya kayaknya nih. Gelap. Sarang laba-labanya juga. Ini ya, sangat ya. Disayangkan sekali, guys, dan tempat luas seperti ini. Mungkin ini tempat tambahan apabila tempat Jumatan kalau penuh kan, tiap Jumat penuh pasti ke belakang ke sini. Ini kalau aktif kembali kayak seperti bikin tempat pengajian, ngumpul-ngumpul majelis di seperti sini, ini bagus. Sekali outdoor. Oh, ini udah sangat bahaya. Nah, ini bahaya lan. Ini kalau ke dalam takut ambrol, soalnya ini ketahan oleh kabel lampu nih. Dikit lagi besinya patah, udah ambrol. Gitu, harus jatuh. Harus ke pinggir. Assalamualaikum. Ini ada bathtubnya, ini build up juga kan. Ada bathtub lan. Ada bathtub. Banyak sarang tawon juga tuh. Ini mungkin bekas marbot ya, mungkin yes. Sih kamarnya. Penjaga masih dulu. Coba kesini. Ini udah ada gesekan-gesekan lah, udah sedikit longsor di sini nih. Nah, jadi tempat ini berhubung berada di tebing aliran apa ya? Kayak bukan aliran. Jadi ini berada di tebing yang sangat curam ke bawahnya, yang mengakibatkan tanah bergeser tidak stabil dan bisa dilihat itu udah temboknya udah nggak nempel berapa senti, lumayan tuh 5 senti tuh. Nah itu, dan di sini kayaknya sangat bahaya sekali. Tembok-tembok yang itu juga udah pada hancur. Pada hancur.
tempatnya curam sekali. Itu belakangnya bagus tuh. Ada danau tuh belakangnya, teman-teman lihat. Oke. Itu apa itu lan? Ada apa deh? Bukan? Ada gazebo tuh. Tadi menurut warga sekitar yang sempat ditanya, ada yang nyocolan anjing. Itu kayaknya tomcat. Tomcat kan ular dari. Itu karena warga sekitar itu emang dari labelnya sendiri ada apa ya? Sebelumnya dipakai peternakan madu yang sekarang terbengkalai. Ada boxnya tuh, masih ada tempelannya di sana banyak. Oh iya lang, lupa. Tapi menurut beberapa narasumber ya, begitu mesin ini dibangun, sempat aktif 1 tahun lan. Sempat aktif 1 tahun itu. Dan sisanya sampai sekarang itu tidak aktif. Sangat disayangkannya. Semoga lan pemilik mesin ini tergugah hatinya ya, ya, untuk mengaktifkan atau membersihkan lagi bergotong royong masjid di sini. Karena ini masjid sangat bermanfaat sekali bagi pengguna jalan, karena ini berhubung jalan panjang ya, sampai ke sana ini bisa sampai tempat peristirahatan sekaligus orang yang mau beribadah maghrib, asar, duhur bisa gitu. Sampai misalkan ada yang ke pengen istirahat subuh. Dan kalau terbengkalai kayak gini ini sangat sayang sekali. Cuaca udah mulai besar, angin gede. Angin gede itu. Itu ada gazebo juga. Dan waktu sudah mau adzan asar. Bagaimana kita coba adzan di sini? Setuju, setuju lan. Untuk mengaktifkan sedikit suasana masjid ini. Betul. Dan eksplor kali ini cukup sampai sini aja. Kita cari wudhu dulu, cari wudhu dulu ke warga sekitar juga. Cari, udah cari wudhu, cari air, kita langsung adzan di sini lan. Oke, dan kita bakal ke sebelah sana dulu. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, dan share. حي على الصلاة.